Halo, perkenalkan nama saya Siti Afaprati. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Seni, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan alat permainan edukatif yang telah saya buat, yaitu dengan nama cermin ekspresi. Cermin ekspresi ini untuk mengembangkan perkembangan anak, salah satunya yaitu aspek sosial emosional anak. Jadi, cara memainkan cermin ekspresi ini ada buku petunjuknya. Ini buku petunjuknya. Saya langsung jelaskan saja ya. Jadi, cara memainkannya sangat mudah sekali. Kita tinggal putar ini. Kita dapat warna kuning. Ambil di tempat stik warna kuning. Ekspresi menangis. Sambil kita melihat kaca yang ada di cermin ekspresi ini. Kemudian setelah itu anak disuruh menggambarkan ekspresi di buku yang telah disediakan. Begitu cara permainnya, sangat mudah sekali ya. Langsung saja kita mainkan sama anak ya. Langsung kita mainkan ke anak. Halo, namanya siapa? Adik Fikri. Rumahnya mana, Adik Fikri? Di Bembukan. Di Bojonegoro? Iya. Adik Fikri umur berapa? 4 tahun. Oh iya, benar. Adik Fikri mau kakak ajak main? Mau. Pas dulu, Adik Fikri. Ini ya, Adik Fikri lihat ini. Adik Fikri tahu nggak ini ekspresi apa? Ada ekspresi takut. Ada ekspresi sedih, ada ekspresi marah, ada ekspresi apa ini? Senang, dan ekspresi kaget. Pinter. Sekarang cara mainannya seperti ini, Adik Fikri, duduk dulu ya. Kita puter. Puter dulu, Adik Fikri. Ye, dapat warna kuning. Ambil kartu warna kuning. Ini ekspresi apa, Adik Fikri tadi? Menang. Atau sedih, gimana kalau nangis? Lihat di kaca, gimana ekspresinya Adik Fikri kalau nangis? Tahu Adik Fikri? Tahu. Bisa? Bisa. Sekarang Adik Fikri memainkan sendiri ya. Ayo diputer. Adik Fikri dapat warna apa ini? Hijau. Ambil di kotak warna hijau. Yeay. Ini dilihatkan ke kamera Adik Fikri. Ini ekspresi apa ya, Adik Fikri? Apa? Senang. Gimana kalau senang ekspresinya? Senyum. Lihat di sini. Lihat di kamera kalau senyum gimana? Bisa, Adik Fikri. Bisa. Adik Fikri, dicoba sekali lagi. Ayo diputar lagi rodanya. Ya, Adik Fikri dapat warna hijau. Biru. Ambil warna biru mana, Adik Fikri ini? Nah, ini Adik Fikri dari satu. Ekspresi apa ini, Adik Fikri? Takut. Gimana ekspresi takut? Dilihatkan ke kamera. Takut gimana ekspresinya kalau takut? Lihat di sini, lihat di kacanya. Wah. Oh, takut, pinter. Sekarang Adik Fikri bisa menggambar ekspresi ya. Tadi Adik Fikri sudah mendapatkan ekspresi senang. Gimana? Ayo menggambar ekspresi senang di sini, Adik Fikri. Gambar sendiri ya. Adik Fikri, kemarin kita kan sudah belajar mengenai cermin ekspresi. Ada ekspresi apa, Adik Fikri? Senang. Apalagi? Terus takut dan kaget. Ya. Ini ada 5 ekspresi yang akan kakak. Ini ekspresi apa ya, Adik Fikri? Ekspresi apa kalau gini? Nangis. Bukan. Serem. Ada ekspresi apa, Adik Fikri? Takut. Ekspresi takut. Gimana kalau ekspresi takut, Adik Fikri? Takut. Ya, pinter. Sekarang kakak akan jelaskan ini.
bisa. Bisa. Setelah itu ini besi apa di Vicky? Ini ekspresi apa di Fikri ini? Takut. Kaget. Apa? Kaget. Iya, ini ekspresi kaget. Kalau ini ekspresi apa di Fikri? Marah. Iya. Kalau marah gimana? Gitu. Adik Fikri sekarang sudah tahu ya, ada 5 ekspresi. Tadi ada ekspresi apa ini? Terkejut. Ada ekspresi nangis atau sedih. Ada ekspresi apa ini? Senang. Ada ekspresi ya. Dan ada ekspresi takut. Adik Vicky sudah bisa? Bisa. Nah, besok kita main lagi ya, Adik Fikri. Mau? Mau. Bermain cermin ekspresi ya. Tos dulu Adik Fikri. Pinter tos. Halo Adik Fikri. Halo. Kita jumpa lagi ya Adik Fikri. Iya. Kali ini kita akan bermain cermin ekspresi lagi ya Adik Fikri. Tos dulu Adik Fikri. Ayo kita main cermin ekspresi lagi ya Adik Fikri, mau? Mau. Adik Fikri suka? Suka. Kalau Adik Fikri main cermin ekspresi ini, Adik Fikri tahu ada 5 ekspresi. Apa aja ya tadi? Ada takut, ada sedih, ada marah, ada senang, ada kaget. Sekarang kita main. Ayo Adik Fikri diputar. Ya, Adik Fikri dapat warna merah. Ambil warna merah. Satu ya, Adik Fikri. Tuh, lihat di kamera. Apa itu? Marah. Gimana kalau Adik Fikri marah? Lihat kayak ini, gimana kalau marah? Lihat, ini di cermin ekspresinya. Ayo ngaca dulu kalau marah gimana? Adik Fikri tahu ya. Sekarang putar lagi ya Adik Fikri. Warna kuning. Ayo diambil. Itu ekspresi apa Adik Fikri? Sedih. Anaknya sedang apa ini? Menang. Ini menangis. Ayo Adik Fikri kalau menangis gimana ekspresinya kayak ini? Ini lihat di kacanya, lihat di kaca. Gimana, Pak? Lihat di kaca. Sekarang putar lagi Adik Fikri. Ayo diambil Adik Fikri dapat ekspresi. Ini warna merah mana? Kaget ya Adik Fikri itu. Ayo ambil yang mana Adik Fikri? Satu. Gimana kalau ekspresi kagetnya? Gimana? Lihat kata? Bisa. Sekarang Adik Fikri sudah tahu ada 5 ekspresi. Ada ekspresi apa ini Adik Fikri? Lihat Adik Fikri, ada ekspresi takut. Kalau takut gimana? Kalau nangis? Kalau sedih? Kalau marah? Kalau senang gimana Adik Fikri? Senyum-senyum gimana kalau senyum? Pinter. Kalau takut? Kalau kaget? Adik Fikri pintar. Tos dulu. Terima kasih Adik Fikri. Dadah. Selamat dadah. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Ekspresi apa Mas Fikri? Apa sih sedih? Kalau sedih gimana? Pinter. Itu tadi adalah permainan cermin ekspresi dengan anak. Anak sangat antusias sekali dengan bermain cermin ekspresi ini karena anak dapat mengetahui beberapa ekspresi, terutama ada ekspresi takut, sedih, marah, senang, dan kaget. Jadi dari anak tidak tahu, anak makan menjadi tahu. Jadi cermin ekspresi ini membawa pengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak. Anak tahu bagaimana macam-macam ekspresi dan anak bisa mengantusiaskan dengan
menggambar di kertas yang telah disediakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.